Assalamualaikum guys. Hari ini kami lagi ada di Pelabuhan Sanur nih guys. Kami mau ngajak kalian mengunjungi salah satu pulau yang lagi viral di Bali, yaitu Nusa Penida. Dan di trip kali ini kami menggunakan jasa travel guys. Dengan harga Rp450.000 per orang, kamu udah dapat fasilitas tiket speedboat PP plus asuransi penyeberangan, hotel 2 malam dan sewa motor untuk 3 hari guys. Dan sekarang kita lagi menunggu jadwal penyeberangan speedboat kita guys. Setelah 45 menit perjalanan, kami pun tiba di Dermaga Banjarnyu, Nusa Penida, dan langsung disambut oleh tim sewa motor. Dari dermaga, kita langsung check-in ke hotel untuk menyimpan barang-barang kita, guys. Dan jarak dermaga ke hotel hanya 5 menit aja. Setelah check-in, kita langsung explore wisata bagian barat, yaitu Broken Beach, Angel Billabong, dan Klingking Beach. Sekarang kita sudah sampai di Broken Beach, guys. Setelah puas berfoto-foto di Broken Beach, selanjutnya kita ke Angel Billabong yang lokasinya bersebelahan dengan Broken Beach. Jadi masih satu lokasi ya guys. Sekarang kita ada di Angel Billabong. Kebetulan airnya lagi surut, jadi kita coba turun ke bawah ya. Saat laut pasang, deburan ombak ini yang akan mengisi Angel Billabong, guys.
Oh iya, wisata Broken Beach dan Angel Billabong free entry ya guys. Setelah lunch di Angel Billabong, kita lanjut lagi ke next destinasi ya, yaitu Klingking Beach. Sekarang kita akan trekking ke bawah guys, ikuti kita terus ya. Setelah penuh perjuangan, akhirnya kami pun sampai di Pantai Klingking. Dan lelah kamu akan terbayar dengan eksotisnya pantai serta tebing yang luar biasa indah ini. Di sini banyak banget sampah guys, terutama bekas botol minuman. Buat teman-teman yang kesini, mari kita jaga kebersihan pantai ini yuk. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. I'm
Oke guys, terima kasih udah ngikutin trip hari pertama kita di Nusa Penida. See you on next video guys.